Haikal, dengar ayah. Siapa yang mau buang kamu? Ini justru untuk kebaikan kamu sendiri. Tapi Haikal gak mau masuk pesantren. Pokoknya Haikal gak mau masuk pesantren. Yang benar aja, Kal. Kamu mau jadi pelaut. Kok kamu masuk pesantren sih? Iya, Kal. Kalau kamu masuk pesantren, paling kamu jadi marbot. Atau jadi dai. Pokoknya gak kayak kita banget deh. Di sana itu gak seru. Gak boleh keluar. Pokoknya serba diatur deh. Iya, kalau di sana tidurnya rame-rame. Terus kalau mau mandi harus ngantri juga, Kal. Betul banget tuh. Pas aku aja mau dimasukin pesantren, aku kabur. Apalagi ustadz di sana galak-galak loh. Yang bener. Iya. Terus ada satu lagi, Kal. Di sana itu nggak bisa nonton TV. Terus nggak bisa main gadget. Disuruh pulang. Kenapa? Gak tahu deh. Ayah cuma bilang disuruh pulang. Yaudah kamu pulang duluan deh. Buat mas. Saya udah nungguin mas. Ayo. Ya, bawa ya. Kamu perginya bareng sama Raffi? Enggak. Kenapa? Gak tahu deh. Kayaknya Raffi yang paling disayang sama ayah dan ibu. Ayo pulang. Waalaikumsalam. Haikal, salim sama Pak De. Haikal. Subhanallah, udah gede banget. Ya ampun. Udah gede. Dulu masih gini. Ya, kelas berapa sekarang? Kelas 5, Pak De. Ya ampun. Kelas 5? Udah pas tuh. Siap dong ke pondok pesantren. Pondok pesantren. Ya iya, nggak dikasih tahu. Iya, semua kebutuhan kamu sudah disiapin sama ayah sama ibu. Terus surat kepindahan sekolah kamu juga udah diurus. Kamu tinggal berangkat sama Pak Ade ke pesantren. Ah nggak mau, pokoknya Haikal nggak mau ke pondok pesantren. Haikal. Mas, udah biar aku aja yang bujuk Haikal ya. Mas Dayat sebentar ya. Iya. Kamu nggak dikasih tahu. Sudah dijelasin. Cuman masih suka ngambek kayak gitulah, Mas. Sayang. Maafin Ibu sama Ayah ya. Haikal. Saat ini kondisi keuangan keluarga kita kurang begitu baik, Nak. Tapi kenapa harus Haikal yang dibuang? Kamu gak boleh punya pikiran kayak gitu, sayang. Gak ada yang ngebuang kamu. Mungkin saat ini Haikal belum mengerti. Tapi ibu yakin anak ibu suatu hari nanti pasti memahami semua ini. Ibu dan ayah melakukan ini semua demi kebaikan kamu. Ibu sayang sekali sama Haikal. Makanya ibu ingin melakukan yang terbaik buat Haikal. Haikal sayang gak sama ibu? Jadi Haikal mau ya nurut sama ibu? Di pondok itu hidupnya enak, udaranya sejuk, dingin, nyaman. Aduh, alamak, dia berak. Pak, bangun. Sorry, bro. Mau ngasih tahu kalau ini buang hajat, buruan cebok. Ngantuk, bro. Gak disekolahin ayamnya. Untung ayam, coba kalau buaya, kemakan gue.